Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa bertemu kembali bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Ya, buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White yang dimana sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar, pengharapan sejati kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada orang yang letih. Ya, buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Ya, ini adalah ajakan untuk masing-masing kita. Biarlah kita mau dituntun Tuhan, biarlah kehidupan kita serahkan kepada Tuhan, sehingga kita dimanapun Tuhan mendampingi kita, sehingga kita bisa menyinarkan kasihnya dalam kehidupan kita maupun di tetangga-tetangga kita. Ya, biarlah kesempatan demi kesempatan ini kita dapat gunakan dengan sebaik mungkin, sehingga kita dapat melihat kembali akan kasih karunia Tuhan itu. Ya pemirsa, kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Nyanyikanlah Lagu Kemenangan. Ayat intinya terdapat dalam Keluaran 15 ayat 20 dan 21. Lalu Miriam Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari, dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Dari mara bahaya yang paling mengerikan, dalam waktu satu malam saja telah berubah menjadi satu kelepasan yang sempurna. Orang banyak yang tidak berdaya itu budak-budak yang tidak biasa berperang, kaum wanita, anak-anak, ternak dengan lautan yang terbentang di hadapan mereka, dan bala tentara Mesir yang hebat mendesak dari belakang. Telah melihat jalan mereka terbuka melintasi air laut, dan musuh mereka telah dihancurkan pada saat-saat mereka harap dengan segera akan beroleh kemenangan. Hanya Tuhan saja yang telah memberikan kelepasan kepada mereka, dan kepadanya hati mereka telah terangkat dengan rasa syukur dan penuh iman. Perasaan mereka itu telah tercetus dalam satu nyanyian puji-pujian. Roh Tuhan turun ke atas Musa, dan ia telah memimpin orang banyak dalam satu nyanyian terima kasih, dalam satu suasana kemenangan, satu nyanyian yang paling tua dan paling mulia yang diketahui oleh manusia. Ya, baik, ini renungan kita menceritakan kembali kepada kita pada zaman bangsa Israel berada di tanah Mesir. Ya. Firaun sangat mengeraskan hatinya untuk melepaskan bangsa Israel. Dari tulah pertama sampai tulah kesembilan pun Firaun masih mengeraskan hatinya. Sehingga pada tulah yang ke-10 baru Firaunnya hatinya lembut dan mau membebaskan akan umat-umat Israel. Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Tuhan mau menolong mereka. Tuhan memimpin mereka, sehingga mereka bisa keluar dari tanah Mesir itu. Dengan pertolongan Tuhan, yang mereka menaikkan akan ucapan syukur dengan nyanyian-nyanyian yang mereka sudah nyanyikan bagi Tuhan. Tetapi dalam hal itu pun, dalam yang tulah ke-10 yang hatinya Firaun lembut,
akhirnya menjadi keras lagi dan mau untuk ya merebut kembali akan bangsa Israel masuk lagi ke dalam tanah Mesir. Ya. Dan pada saat itu juga Firaun perintahkan 600 penunggang untuk pergi menangkap mereka. Tetapi Tuhan sangat luar biasa. Tuhan selalu menyertai umat-Nya. Dan pada saat itu Firaun mereka mengejar. Ada yang mengatakan ya pada Musa, ya, mereka sudah dekat. Apa yang harus kita lakukan? Mereka akan membawa kembali kita dalam perbudakan. Tetapi sampai pada pinggir Laut Merah, mujizat Tuhan terjadi. Ya. Tuhan menyuruh Musa untuk menyeruh, maka laut itu terbelah dan mereka melewati. Dan pada saat itu pun ya mereka sangat takut. Mereka takut karena kalau tiba-tiba saja mereka lewat, maka laut itu akan tertutup kembali. Tetapi Tuhan tidak ya mengatakan seperti itu. Jadi Tuhan yang membuat itu supaya mereka bisa melewati semuanya itu, baru Tuhan menutupkan kembali akan laut itu. Dan akhirnya mereka sampai ke seberang, barulah Tuhan menutupi laut itu dengan bala para tentara Firaun mati tenggelam di dalam Laut Merah itu. Mujizat Tuhan terjadi di saat kita mau berserah kepada Tuhan. Tuhan akan memelihara kita. Tuhan akan mendampingi kita. Tergantung kita di mana pilihan kita. Ya saudara-saudara, dan tiba di seberang, Miriam mengambil rebana dari tangan dan mengajak bangsa Israel untuk bernyanyi bersyukur kepada Tuhan karena telah membebaskan mereka dari ya perbudakan. Nah, inilah satu janji Tuhan yang begitu luar biasa yang akan membebaskan kita dari segala dosa-dosa kita, dari segala perbudakan kita. Bertahun-tahun mereka berada di dalam Mesir. Pada kesempatan ini mereka bisa ya menaikkan syukur. Mereka meluangkan waktu mereka untuk datang kepada Tuhan. Memuji Tuhan karena kebesaran Tuhan. Mereka telah bebas. Mari kita melihat kebesaran Tuhan. Mari kita melihat kebaikan Tuhan. Pertanyaan dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Apa yang kita rasakan dalam kehidupan kita? Apa yang kita lihat dalam kehidupan kita? Apakah Tuhan bersama dengan kita? Tuhan bersama dengan kita. Tetapi kita tidak bisa melihat dengan kacamata kita. Karena kita masih mempunyai keinginan daging kita. Sehingga kita masih merasakan akan hal-hal yang tidak mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya. Dari pertanyaan itu, biarlah saya dapat melihat kembali akan kebesaran Tuhan. Melihat kembali akan kuasa Tuhan yang telah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Maka pada saat saya pun di dunia ini, Tuhan akan membebaskan saya dari segala dosa saya.
Dengan itu, saya mau mengucap syukur kepada Tuhan setiap harinya, ya, sehingga hari demi hari, apapun yang saya lakukan, biarlah saya mengucap syukur dengan tulus hati, dengan penuh iman. Iman yang membuat kita percaya kepada Tuhan. Ialah iman yang di mana kita mau melakukannya setiap hari. Meskipun ada rintangan, meskipun ada tantangan, ada cobaan. Tetapi jika kita mau melakukannya dengan sungguh-sungguh, mau melakukan yang iman yang kuat, maka kita akan melewati semua perkara itu. Semua masalah yang kita hadapi, kita akan lewati itu dengan imannya Kristus saja. Ya, di sini dikatakan bahwa hanya Tuhan saja yang telah memberikan kelepasan kepada mereka, dan kepadanya hati mereka telah terangkat dengan rasa syukur dan penuh iman. Perasaan mereka itu telah tercetus dalam satu nyanyian puji-pujian. Roh Tuhan turun ke atas Musa, dan ia telah memimpin orang banyak dalam satu nyanyian terima kasih, dalam satu suasana kemenangan, satu nyanyian yang paling tua dan paling muda diketahui oleh manusia. Ya, di sini dikatakan bahwa kekuatan Tuhan yang membawa kita keluar dari perhambaan dosa, bukan dari kekuatan kita sendiri. Ya, seperti suara air yang bergemuruh. Nyanyian yang mulia itu terangkat naik dari segenap bangsa Israel yang besar itu. Nyanyian ini dinyanyikan oleh kaum wanita Israel. Dan Miriam, saudara Musa itu, berjalan di depan sementara mereka itu mengiringinya sambil menabuh rebana dan menari. Jauh di atas pedang, di padang pasir dan laut itu menggema lagu yang penuh dengan kegembiraan, dan gunung-gunung memantulkan kata-kata pujian mereka itu. Menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Sangat luar biasa. Mereka terbebas dari tanah Mesir. Mereka dengan hati yang paling dalam, mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Di zaman kita sekarang ini, biarlah kita mau mengucap syukur kepada Tuhan setiap harinya. Apapun yang Tuhan izinkan kepada kita, biarlah kita berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Hal yang paling utama ialah kita berdoa dan mau mengucap syukur kepada Tuhan. Nyanyian itu bukanlah milik orang Yahudi saja. Itu menunjuk kepada ke depan, kepada kebinasaan segala musuh, kebenaran, dan kemenangan terakhir dari bangsa Israel milik Allah. Alfa dan Omega, jilid 1, halaman 332, 334. Ya, di sini katakan bahwa nyanyian itu bukan milik orang Yahudi saja, tetapi milik kita juga pada saat ini. Ya. Karena di sini dikatakan bahwa itu menunjuk ke depan kepada kebinasaan segala musuh kebenaran dan kemenangan terakhir dari bangsa Israel milik Allah. Mereka telah menang. Dengan itu mereka menyanyikan lagu kemenangan. Kemenangan yang datang dari Tuhan, kemenangan yang datang dari Roh Kudus. Sehingga mereka menyanyikan lagu kemenangan dari hati mereka dengan kata-kata yang sangat mulia. Dengan ucapan syukur, mereka berterima kasih kepada Tuhan. Ya. Ada sebuah ilustrasi. Seorang ibu mempunyai dua anak. Yang satu punya pengusaha sepatu, yang satu punya pengusaha payung. Ya. Pada musim panas ibu mereka merasakan ya kesedihan
karena di musim panas orang tidak membutuhkan payung. Dan pada musim hujan pun ia merasakan sedih, merasakan kesedihan karena ya si pengusaha sepatu itu mereka tidak laku karena tidak ada yang beli. Ya. Tapi kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kita. Tuhan akan membawa kita kepada suatu kemenangan yang di mana Tuhan akan membawa kita ke dalam damai sukacita. Dalam kasih karunia Tuhan, kita mau bersyukur setiap harinya. Ya, kita jangan khawatir dengan apapun yang kita miliki saat ini. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita. Saudaraku dalam Tuhan, ya, mari renungkan ini. Ambil pilihan kita hari ini. Karena di mana kita berdiri nanti adalah pilihan kita hari ini. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan. Biar firman ini dapat mengingatkan kembali kita untuk tetap percaya dan bersyukur kepada Tuhan. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya. Dan Tuhan memberkati.